Indonesia. Hari ini saya akan mengajak kalian buat nasi goreng ala abang-abang yang di pinggir jalan. Ini langsung aja guys, bumbunya adalah yang pertama kita ada cabai, bawang merah, terus ini kita pakai terasi guys kayak yang di pinggir jalan, bawang putih. Terus nah ini yang jarang kita pakai guys, ada kemiri. Tiga biji, terus garam. Kita juga pakai masako yang rasa ayam guys. Nah, kalau ada rasa sapi lebih enak lagi guys. Ini ada mecin, secukupnya aja nanti kita tambah. Terus kecap manis, Indofood saya pakai ini guys. Terus ada satu telur ayam. Ini nasinya bisa buat 3 porsi nih guys. Porsi atau 2 porsi lah. Terus ini buat toppingnya guys, kol dan tomat yang sudah dirajang-rajang guys. Oke, langsung aja kita mulai menumbuk bumbunya guys. Langsung oke guys, kita ini tumbuk sampai halus ya guys ya. Kalau sudah halus baru kita masukkan cabenya guys. Cabenya kita pakai 10 biji guys. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, 10 biji guys ya, jangan sampai kurang ini guys, karena akan membuat rasa. Oke, langsung kita tumbuk lagi guys sampai halus. Ini kalau sudah halus langsung kita panaskan minyak. Sudah panas, langsung kita masukkan ya guys. Oke, panasin aja. Guys, mantap guys, baunya harum. Ya semoga aja baunya sampai ke rumah kalian ya guys ya. Ini harum sekali guys. Yang bikin harum itu tadi karena ada kemiri dan bawang putih guys. Itulah rahasia orang yang jualan di pinggir jalan. Cita rasa ya, oke, tambah juga kita dengan nasi ABC. Nasi ABC ini kita kasih setengah aja guys, jangan banyak-banyak guys. Oke, kita kosrek-kosrek apa namanya, kita ini kita goreng dulu ini sampai agak kering dan tercium baru-baru apa bau harumnya. Kalau udah ini kayaknya udah harum, kita masuk masukinnya dari segitiga guys ya, dikit dulu lah. Ini kita balik terus kita masukin lagi. Oke lah, semua aja langsung kelamaan. Oke, kita langsung ini apa, ratakan bumbunya, kita bolak-balik nasinya ya, bumbunya merata guys. Kita tekan-tekan juga biar bumbunya meresap guys. Sedikit mecin guys, terus tambahkan lagi garam sedikit aja guys. Ini tambahan terakhir ada masako rasa ayam. Ini masako rasa ayam ini ya, 1/4 aja guys, ini tinggal sisa nih. Jadi saya semua saya masukkan semua yang tinggal sisa tadi. Kasih kecapnya tuh di terakhir guys ya. Nah ini udah kita kasih kecap, ini proses terakhirnya guys. Kalau udah dikasih garam, kasih
selanjutnya adalah dikasih kecap. Terakhir rasa kecapnya. Oke, langsung kita goreng lagi, kita bolak-balik, kita tekan-tekan biar apa enggak ada yang menggumpal. Kita balik terus kita tekan lagi. Itu di apa guys? Di mesrek-mesrekkan guys ya. Mesrek-mesrekkan itu ini biar biar merata guys. Besaran guys. Ya oke, nanti telurnya ini kita taruh atasnya guys biar lebih enak dipandang ya kan. Oke, sambil kita lanjutin juga ini gorengnya. Kenapa nasi goreng itu yang di pinggir jalan tuh rasanya beda kalau dari kita yang bikin di rumah guys? Yaitu intinya dia itu pakai kemiri guys. Kemiri sama juga tambahan sedikit terasi guys. Wah udah ini kayaknya nih telur nih, kita balik aja. Baliknya kok agak angin guys. Balik pelan-pelan. Aduh kok angin guys ya ya guys. Oke lah kita balik. Aduh ini soalnya pakai sendok guys. Sosroknya cuma satu ini buat goreng nasi. Jadi buat goreng apa telur ini pakai sendok aja guys. Oke udah cukup ini. Oke langsung kita lanjut ke proses selanjutnya guys. Nasi gorengnya ini bisa jadi 3 porsi guys ya. Ini kita buat 3 porsi ya. Ini saya sekalian bikinkan teman-teman yang belum sarapan ini guys. Oke. Guys langsung kita beri toppingnya guys. Ini ada telurnya tadi yang sudah kita goreng itu, kita kasih satu-satu. Ini telur mata sapi, terus kita beri apa, kol raja kantor guys, sama nasi goreng yang mirip di pinggir jalan itu resepnya yaitu ditambah dengan kemiri guys. Kemiri sama terasi. Oke guys ini sudah jadi. Nah beginilah penampilannya nasi gorengnya guys. Nasi goreng abang-abang di pinggir jalan. Oke guys, makasih guys kalian sudah nonton. Jangan lupa subscribe channel ini dan terus dukung kami agar lebih maju guys.